Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين معاشر المسلمين عزني الله وإياكم adik-adik sekalian yang Allah muliakan beserta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan. Malam hari ini sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kitab kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah, dan kita terakhir sudah sampai ke pembahasan syarat sah sholat berjamaah. Sudah kita bahas sekitar 4 syarat, betul gak Hilmi? Sudah sampai 4 syarat. Dan hari ini kita lanjutkan syarat yang kelima dari syarat sah solat berjamaah. Qala syarih Ahmad bin Umar asy-Syatiri rahimahullahu taala wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Al makna anna al khamis min syuruti sihhatil qudwah alla yataqaddama al ma'mum bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma atamada alaihi al-imam fi qiyamin aw ghairihi ka'an yataqaddama huwa qa'imun bi'aqibih aw huwa qa'idun bi'aliyaihi aw huwa muttaji'un bi'jambihi aw huwa mustalqin bi'ra'sihi amma musawatuhu lahu famakruhatun mufawwitatun lifadilatil jama'ah fima sawahu fihi faqat wa kadza yuqalu fi kulli makruhin min haitsul jamaah. Syarat yang kelima dari syarat sah salat berjamaah, makmum posisinya tidak boleh lebih depan daripada imam. Paham? Yang namanya makmum itu mengikuti imam, dan imam adalah yang diikuti, posisinya harus lebih di depan imam. Bagaimana bentuk posisi di depan imam? Tergantung imamnya, sholatnya, posisinya bagaimana. Kalau posisi imamnya itu berdiri, maka yang jadi patokan adalah tumit. Maka tumitnya imam lebih depan daripada tumitnya makmum. Kalau imamnya posisinya duduk, maka tidak boleh kita di depan apa tuh? Kalau duduk apa yang disandarkan? Duduk itu apa berarti? Ya bokong. Maka kita tidak boleh di depan bokongnya imam. Kalau itu sholatnya sambil apa? Sambil duduk. Tapi kalau sholatnya sambil berbaring, maka tidak boleh posisi makmum di depan lambungnya imam. Mudah enggak? Kalau duduk, nah coba kalau duduk di situ, sekarang yang imam kamu, siapa namanya Mas? Habib Faik makmum. Nah, coba lihat Hilmi, bokongnya Habib di depannya bokongnya Faik atau enggak? Coba lihat. Hah? Lebih depan Faik. Nah, enggak sah begitu. Mundur, Faik mundur. Nah begitu. Wadih. Itu kalau sholat sambil dalam keadaan duduk. Karena ketika berdiri yang kita pakai untuk menegakkan badan adalah kaki, dan kaki yang dilihat itu tumit. Maka tumitnya imam begini, tumitnya makmum begini. Jadi tumitnya makmum berada di mana? Di belakang tumitnya imam. Kalau berbaring berarti seperti ini, maka makmum seperti ini. Yang menghadap kiblat apanya? Dadanya. Ya, menghadap kiblat apanya?
dadanya dalam posisi berbaring seperti ini, yaitu menghadap kanan. Disunahkan berbaring menghadap kanan seperti posisi mayit dalam kubur. Wadih. Jadi ini imam, ini makmum. Kalau tumit, ini tumitnya imam, akhir tumitnya imam, dan ini akhir tumitnya makmum. Oke. Kalau terlentang, apa yang tidak boleh mendahului imam terlentang? Kepala. Kepalanya imam lebih depan daripada kepalanya makmum. Tapi saya tidak pernah sholat, lihat orang sholat sambil tiduran seperti itu. Yang lebih sering adalah kalau berdiri dan duduk, ya Pak. Faham ya? Jelas? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sejajar bagaimana? Tadi yang pertama, posisi tumitnya makmum lebih di belakang tumitnya imam. Kalau sejajar, nah begini. Sah. Sejajar apakah sholatnya sah? Maka dikatakan di sini kalau sejajar makruh. Ya, apa konsekuensi makruh? Mufawwitatun li fadilatil jamaah. Menghilangkan pahala sholat berjamaah di mana dia sejajar dengan imam. Di posisi di mana dia sejajar dengan imamnya saja. Jadi kalau dia berdiri sejajar dengan imam, maka pahala jamaah dia ketika berdiri sejajar dengan imam tidak dia dapatkan. Bukan berarti kalau dia berdiri sejajar dengan imam, berarti semua pahala jamaahnya dari awal sholat hingga berakhir sholat tidak dapat. Bukan begitu maksudnya. Tapi di mana dia membarengi imam dari posisi berdiri, maka itu yang akan menghilangkan fadilah jamaah atau pahala berjamaah. Fima sawahu fihi faqat. Yang mana dia hilang pahalanya di saat dia posisinya sama dengan imam berdirinya, di saat itu saja. Sisanya masih dapat. Wa kadza yuqalu fi kulli makruhin min haitsul jamaah. Begitu juga dikatakan kalau sepanjang sholat dia membarengi imam, rukuknya bareng, sujudnya bareng, maka setiap dia membarengi imam, dia kehilangan pahala jamaah. Kita berjamaah itu bukan barengan sama imam, tapi apa? Mengikuti imam. Artinya imam duluan baru makmum. Faham? Kalau membarengi imam itu akan berkonsekuensi menghilangkan pahala jamaah, tapi sholat jamaahnya sah. Dari sini kita tahu bahwasannya sahnya sholat jamaah kita tidak berbanding lurus dengan dapat pahala jamaah. Jadi bisa saja sholat jamaah kita sah, tapi belum tentu dapat pahala berjamaah. Sampai sini paham? Keenam, wa an ya'lama intiqalati imamihi. Al-ma'na anna sadisa min syuruti sihatil qudwah an ya'lama al-ma'mumu aw yadhunna intiqalati imamihi qabla an yashra'a fir rukni tsalits bi an yarahu aw ba'd al-ma'mumin aw yasma'a sawtahu aw sawt al-muballigh walau ghayra musallin. واشترط ابن حجر في المبلغ أن يكون عدل رواية وخالفه بعضهم فقال يكفي الفاسق إذا اعتقد المأموم صدقه. Syarat yang keenam dari syarat sah berjamaah adalah makmum mengetahui gerakan imam, mengetahui perpindahan gerakan imam dari berdiri ke ruku, dari ruku ke iktidal, dan seterusnya. Oke, apakah ya'lam di sini harus artian ya'lam alal yaqin? Tidak. Cukup dhon. Oke. Aw yadhunna intiqalati imamihi qabla an yashra'a fi rukni tsalits. Harus mengetahui perpindahan gerakan imam sebelum imam masuk ke rukun yang ketiga.
Karena kemarin sudah kita bahas, kita boleh menyelisihi imam dengan syarat tidak menyelisihi sebanyak dua rukun. Kalau ketinggalan dua rukun dari imam, maka sholatnya batal. Seperti apa? Kamu lagi baca Al-Fatihah, imam juga sedang baca Al-Fatihah. Kemudian imam ruku, kamu masih baca Al-Fatihah. Imam i'tidal, kamu masih baca Al-Fatihah. Gak rampung-rampung. Ketika imam hendak mau sujud, kamu belum selesai baca Al-Fatihah, saat itu sholatmu batal. Kenapa? Karena sudah ketinggalan dua rukun bersama imam. Tapi kalau baru ketinggalan satu rukun, masih boh. Misal imam baca Al-Fatihah, kamu juga berdiri membaca Al-Fatihah, sama-sama berdiri. Kemudian imam ruku lebih dulu, kamu belum selesai baca Al-Fatihah misalnya, atau masih baca surat. Taib. Lalu ketika imam i'tidal, kamu baru ruku, masih sah enggak? Masih sah tidak? Masih. Lah, si makmum wajib mengetahui gerakan imam selama imam belum beranjak menuju rukun yang ketiga. Alias tidak boleh makmum ketinggalan tiga rukun bersama imam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya makmum mengetahui gerakan imam? Dari mana makmum tahu imam itu sudah ruku atau i'tidal? Ya, dari mana kamu tahu? Kalian mengetahui Ustaz Masna ruku i'tidal dari mana? Speaker. Langsung lihat beliau. Langsung enggak lihat beliau? Dari suara. Ya, maka mengetahui gerakan imam bisa dengan berbagai cara. Satu, langsung lihat imam. Ya, kayak kita di sini saf pertama itu, atau saf kedua di masjid lah, masih kelihatan imam. Itu yang paling mantap ya, karena kita posisinya tidak terlalu jauh dengan imam. Yang kedua, tidak lihat imam tapi melihat saf di depan. Melihat apa? Sebagian makmum. Ini kasusnya kalau kita sedang berada di masjid yang sangat gede. Kamu udah imamnya safnya di depan, kamu saf ke 20. Kamu saf 20 ya, kayak di Masjidil Haram mungkin ya, atau di Istiqlal. Pernah ke Istiqlal? Nah, main-main besok ya sama Ustaz Masna ya. Sebenarnya udah sering ke Istiqlal ya. Ya. Kamu di saf 20. Maka saat itu kamu tidak mungkin bisa melihat imam, atau kelihatan tapi jauh banget. Lah, bagaimana caranya kamu tahu gerakan imam? Ya, melihat makmum yang ada di depan kalian. Betul tidak? Melihat makmum yang ada di depan kalian. Ketiga, dengan cara apa kalian tahu gerakan imam? Mendengar suara. Alhamdulillah sekarang zaman sudah canggih, imam sudah pakai mikrofon. Ya. Jadi kalau kita jauh dari imam pun, imam enggak kelihatan, tapi kita bisa mendengar suara imam. Atau misalnya mikrofonnya mati lampu. Tapi jamaahnya panjang sampai 20 saf. Kamu enggak dengar suara imam. Allahu Akbar, jauh banget, enggak kedengaran. Berarti kamu cara mengetahuinya bagaimana? Selain dengan gerakan makmum di depan kamu, bisa dengan sautul muballigh, suara muballigh. Apa itu muballigh? Muballigh itu yang kayak di Masjidil Haram itu loh. Allahu Akbar. Apa katanya? Nah, itu. Itu muballigh. Itu namanya apa? Muballigh. Meskipun muballigh itu tidak sholat, tidak ikut sholat, jadi dia cuman ngasih, iya, ngasih kode doang. Imamnya Allahu Akbar, dia ngasih Allahu Akbar. Nah gitu. Meskipun dia gak sholat, gak masalah. Jadi tidak disyaratkan mubaligh itu juga harus ikut sholat. Jelas ya? Oke. Dan di sini ada perbedaan antara Ibnu Hajar dan ulama Syafi'iyah yang lain. Mubaligh itu syaratnya bagaimana? Kalau orang kafir yang jadi mubaligh boleh gak? Dia orang kafir di masjid ngeliatin orang sholat,
Ada. Kemudian imamnya jauh, terus jadi mubalik dia. Allahu Akbar. Nah, sah enggak mubaliknya kalau orang kafir? Maka kata Ibnu Hajar Al-Haitami, mubalik itu syaratnya dia namanya adlur riwayah. Apa itu artinya adlur riwayah, adil riwayat? Dia harus muslim, mukallaf, dan disifati dengan sifat adalah, yaitu muslim yang jujur, yang tidak melakukan dosa besar. Tapi kata ulama Syafi'ah yang lain, tidak masalah meskipun muslim yang fasik, pelaku dosa besar, tapi kita yakin kalau dia tidak berdusta. Ala kulli hal, itu tata cara mengetahui gerakan imam. Bahkan sekarang kalau sholatnya di tempat yang sangat besar, sangat luas, kadang ada panitia itu menyediakan ya layar. Jadi nanti shof yang ke-20 dikasih layar. Jadi makmum yang di shof ke-21 meskipun tidak melihat imam secara langsung, tapi bisa melihat imam dari layar. Dengan begitu juga bisa terpenuhi syarat sah sholat berjamaah. Oke, sekarang syarat yang ketujuh, ini penting ini, karena ini bisa muncul banyak pertanyaan di sini. Oke, apa syarat yang ketujuh? An yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in takriban. Makmum dan imam satu berada di tempat yang sama. Sama-sama di masjid, atau makmumnya di luar masjid, imamnya di masjid, tapi jarak makmum tidak lebih dari 150 meter. Atau bisa saja imam di luar, makmum di luar, kayak kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka jarak tidak boleh lebih dari 150 meter. Tidak boleh lebih bagaimana? Penjelasannya, al-ma'na anna sabi' min syuruti sihatil qudwah an yakuna ijtima'ul imam wal ma'mum alladhi khalfahu aw bi ahadi janibaihi wa kadha kullu saffaini imma fi masjid aw fi makanin siwahu la yazidu ma bainahuma minhu ala 300 dhira'in taqriban fala yadurru ziyadatu 3 adhru' wa nahwiha wa ma qarabaha. Syarat yang ketujuh, posisi imam dan makmum yang berada di belakang imam atau makmumnya yang di samping imam, atau jarak setiap shaf. Jarak setiap shaf, shaf 1 dengan shaf 2, shaf 2 dengan shaf 3, begitu seterusnya, baik di masjid atau di luar masjid, maka jaraknya tidak boleh lebih dari 300 zira'. Berapa jarak 300 zira' itu secara ukuran modern? 150 meter. Kenapa? Karena satu zira' lebih kurang setengah meter. Bagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Nanti setelah itu saya tanya. Baik, perhatikan. Saya jelaskan teorinya, setelah itu akan saya tanya kasus. Bisa jawab apa enggak? Satu, kalau imam dan makmum di masjid, bagaimana standar syaratnya? La yadurru bu'dul masafah, wala haylulatul abniyatil mutanafidah, wala yadurru ghalqu babin bainahuma binahwi dabbatin bila tasmirin wa illam yakun laha miftah. Lakin yushtaratu imkanul mururil adi min mahalli ahadihima ila mahallil akhar walau bizwirarin wan'itaf bi an yuwalli dhahrahu al-qiblah. Ini kalau sama-sama di masjid gampang, teorinya mudah. Selama sama-sama masih di masjid, makmum di masjid, imam di masjid. Pertanyaan saya, kalau sholat di situ masjid nggak? Yang ada bangkunya itu masjid nggak? Teras itu masjid apa sudah bukan masjid?
Kalau kamu sholat di situ berjamaah dengan imam, sah enggak? Teras masjid masuk bagian masjid. Oke? Nah, sekarang kasusnya imam dan makmum sama-sama di masjid. Maka enggak masalah meskipun jarak kamu dengan imam melebihi 150 meter, enggak masalah. Yang penting sama-sama di masjid. Misalnya masjid ini luasnya 500 meter persegi, misal. Memanjang sampai 1 kilo. Misal. Ya, kayak masjid apa ya kalau di di Solo itu masjid apa yang bagus itu? Syekh Zayed. Pelataran masjid itu masuk masjid. Jadi masjid itu bukan yang kayak begini, tapi pelatarnya itu masuk masjid. Nah, misal begini, imam sholat di sini di mihrab, kamu mager, misal, kamu nggak mau maju ke shof, shofnya cuma satu, kayak tadi maghrib cuma satu shof atau dua shof, kamu sholat di ujung sana mas, mojok dewean, ngopo. Mojok di situ. Atau kamu sholat di balik pintu itu loh. Itu pintu kan? Itu pintu. Di balik pintu itu kamu sholat. Kan hitungannya masih masjid kan? Nah, kamu sholat sendirian di situ. Sendirian, enggak ada shof lain. Kamu memisahkan diri dari shof. Dan jarak kamu dengan shof yang terakhir itu melebihi 150 meter. Pertanyaannya, sah apa tidak? Sholat jamaahnya sah apa tidak? Tadi dikatakan kalau di masjid berapapun jauhnya sah. Asalkan imam dan makmum sama-sama di masjid, itu yang penting. Jadi kalau sholat di situ kamu di balik pintu Al-Faizin itu, nah itu pintu itu kan tempat masuknya jemaah perempuan. Di situ kamu sholat dan imam di sini, jarak kamu melebihi 150 meter misal, sah jamaahnya. Tapi apakah dapat pahala jamaah? Tidak. Enggak dapat pahala berjamaah yang 27 kali lipat itu loh. Faham tidak? Mudeng? Oke. Kemudian, meskipun di masjid itu ada dinding. Kayak gitu tuh. Kamu kalau sholat di balik pintu itu kan berarti kamu terhalang oleh dinding kan? Cuman kan dindingnya itu ada pintu. Dan pintunya itu meskipun tertutup tapi tidak dipaku. Bisa buka tutup berarti kan? Bisa enggak? Bisa. Meskipun kalau dikunci, piyata, dikunci. Dikunci itu kan berarti tidak dipaku. Artinya kalau ada kuncinya bisa dibuka. Jadi kalaupun itu dikunci, kuncinya ada, kamu sholat di balik pintu itu, maka sholat kamu mengikuti imam sah. Kenapa? Karena bangunan itu, dinding itu memiliki pintu yang bisa membuat kamu sampai kepada imam. Sampai kepada imam. Kalau makmumnya itu berada di luar masjid, bukan area masjid, di luar. Seperti di mana? Kalau sholat di situ tuh. Ya di situ jalan itu. Kalau di situ sholatnya. Ya. Bukan masjid, tapi sudah parkiran masjid. Nah, bagaimana syarat sahnya? Syarat sahnya adalah makmum kalau menuju imam itu apakah harus membelakangi kiblat atau tidak? Kalau makmum tidak harus membelakangi kiblat untuk sampai ke imam, maka sholatnya sah jamaahnya. Tapi kalau harus putar balik membelakangi imam, baru dia membelakangi kiblat, baru dia bisa sampai ke imam, maka sholatnya tidak sah. Pasti nggak paham. Harus dengan gambar sebenarnya. Gimana jelasinnya ya? Misalnya di samping sini, di mana ya?
Kalau kamu sholat di samping sini, bukan di teras tapi di sebelah sampingnya lagi, oke? Sampingnya lagi di jalan itu, bukan di terasnya tapi jalannya itu. Berarti kan kamu ada pesan kan? Kamu berarti areanya mana? Di luar masjid. Dari situ, kalau kamu mau masuk ke masjid lewat pintu itu, kamu harus putar balik atau enggak? Harus putar balik kan? Kenapa? Karena pintu masuk di belakang kamu kan? Berarti kamu kalau lagi ngadap sana, kamu lagi di luar, kan lagi gini nih, lagi di luar tak? Pintu masuk di belakang dan kamu posisi di luar mas, maka kamu kalau mau ke tempatnya imam, kamu harus begini dulu, putar balik, masuk pintu sana, baru ke tempatnya imam. Lah karena kamu itu harus putar balik baru bisa sampai ke tempatnya imam, maka kamu sholat di situ tidak sah. Kenapa? Sudah di luar area masjid. Dan kalau mau menuju imam harus balik badan membelakangi kiblat. Tapi kalau masih sama-sama di masjid, meskipun kamu harus balik badan untuk sampai ke tempatnya imam, sholatmu tetap sah. Misal di sini ada dinding ya. Dinding, sampai sini dindingnya. Sampai sini, dinding, contoh. Oke, okay. Kamu di sini sholat kan? Sini sholat. Kamu di masjid atau luar masjid? Dalam masjid kan? Artinya itu imam di situ. Dan kamu gak kelihatan imam, betul tidak? Ya. Tapi bisa mendengar suara imam. Kamu kalau mau ke tempat imam, bisa gak langsung begini? Ini dinding, nggak bisa. Berarti kamu harus gini lah. Putar dulu. Terus sini. Baru bisa menuju tempat. Berarti kamu kan putar balik. Ya benar. Tapi kalau itu di masjid, sah, boleh. Kenapa? Karena sama-sama di dalam masjid. Maka contoh lain, kalau di pojok itu ada ruang sekretariat. Ada nggak di sini ruang sekretariat? Sini ya? Oh situ, di luar. Kalau ruang sekretariatnya misalnya di situ dan itu ada ruangan ditutup di tembok pakai triplek, kemudian ada pintunya, kamu sholat di situ. Berarti sekarang ruangannya di dalam masjid apa di luar masjid? Dalam masjid kan? Oke, kamu sholat dalam kamar itu dan kamu kunci kamarmu itu. Terus kamu niat jamaah dengan imam yang ada di sini. Kamu sholat sendirian di situ. Sah nggak sholat kamu? Sah. Kenapa? Karena pintunya meskipun terkunci masih bisa dibuka. Beda kalau pintunya udah dikunci mati atau dipaku. Lah kalau sekarang imam sholat di sini, kamu sholat di sini di ruangan sekretariat ini, sah nggak? Ayo, sah nggak? Iya, pertanyaannya posisi kamu ketika di sini di belakang imam atau di depan imam? Di depan imam atau belakang ketika di sini? Bisa sejajar, bisa di depan, bahkan mungkin bisa nanti posisi kamu di depan ya nggak sah. Lain ceritanya itu. Jelas. Kalau masjidnya lantai dua, masjidnya lantai dua, jamaah kayak di Pondok Asalam tempat saya belajar dulu, masjidnya lantai dua, yang santriwati di lantai dua sholatnya, santri ikhwan di bawah, sah nggak? Santriwati itu ketika dia berada di lantai dua, kalau mau menuju imam harus putar balik atau tidak putar balik? Tangganya itu masih di dalam area masjid. Jadi kalau mau turun, tangganya masih dalam area masjid.
tangganya belum di luar area masjid. Jadi kalau tangga turunnya itu masih di dalam area masjid, nyambung dengan teras, maka kalau perempuan yang tadi sholat di atas turun, meskipun dia balik badan menghadap balik apa tidak menghadap kiblat pas turun misalnya menuju imam, maka tetap sah. Kenapa? Karena terhitung masih di dalam area masjid. Oke. Nah, itu kalau dalam masjid lebih gampang. Kalau di luar masjid bagaimana? Kalau di luar masjid, di luar masjid syaratnya adalah yushtaratu ma'al qurbil madhkur ma yushtaratu fil masjid wa alla yakuna bainahuma ha'ilun yamna' mururan kasyubbak aw ru'yatan kababin mardud wa imkadul murur al-'adi min mahalli ahadihima ila mahallil akhar bi ghairi zwirarin wa ni'taf. Kalau dia sama-sama di luar masjid, makmum di luar, imam juga di luar, maka syaratnya jarak antara imam dengan makmum enggak lebih dari 150 meter. Kamu sholat di lapangan, imam sholat di ujung sana, kamu sholat di ujung paling belakang lapangan. Selama jarak kamu dengan imam itu tidak melebihi 150 atau lebih kurang, maka jamaahnya sah. Itu kalau kamu cuman berdua doang, imam dan makmum satu orang. Tapi kalau makmumnya banyak, maka jaraknya dihitung dari mana? Dari makmum, dari shof yang terakhir. Jarak kamu dengan shof yang terakhir tidak boleh melebihi 150 meter. Jadi kalau shofnya itu sampai 20 shof ke belakang, bahkan sampai 1 kilo. Kayak, iya betul, kayak shof Muhammad Al-Fatih yang bisa sampai 1 kilo lebih karena jamaahnya 100 ribu tentara. Maka enggak masalah jarak antara imam dengan makmum paling belakang 1 kilo. Kenapa? Karena makmum itu dihitung dari mana? Dihitung dengan makmum atau shof yang ada berada di depannya. Maka selama dia di luar ruangan masjid, di luar masjid, selama tidak ada penghalang yang menghalangi dia menuju imam atau menghalangi dia dari melihat imam, itu tidak masalah. Asalkan tidak boleh lebih dari 150 meter. Sekarang, itu rumah ya? Rumah bukan? Rumah ya, Pak? Kalau saya rumahnya di situ, saya mau sholat di situ, tapi ikut jamaah, sah enggak? Ngaya. Sekarang saya di mana? Di luar. Imam di mana? Nah, dalam. Saya rumah saya situ tuh, kelihatan tuh, misal. Nah, saya buka pintunya. Saya buka pintu rumah saya, langsung kelihatan masjid. Saya sholat di ruang tamu rumah saya sambil melihat ke masjid. Sah apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Sah apa tidak? Kita lihat jarak akhir masjid, jarak akhir masjid, bukan jarak shof, jarak akhir. Jarak bangunan terakhir masjid itu dengan rumah saya, dengan posisi saya, apakah melebihi 150 meter? Enggak, dekat kok. Paling cuma 5 meter. Oke. Berarti sah enggak? Sah. Meskipun di depan rumah saya jalan, jalan. Hatta depan rumah saya itu sungai sekalipun. Tapi ketika saya sholat, saya buka pintu rumah saya dan saya bisa langsung melihat masjid. Dan ketika imam berjamaah, saya di rumah, saya niat sholat berjamaah. Allahu Akbar, dewean di belakang. Jamaah saya sah apa enggak? Jamaah saya sah. Tapi dapat pahala jamaah tidak? Tidak. Kenapa? Kalau mau dapat pahala jamaah, itu jarak dari imam ke makmum atau dari shof pertama ke shof kedua dan seterusnya tidak boleh lebih dari 3 zira'. 3 zira', 1 zira' 50 senti. 3 zira' berapa senti? Hah? 150 senti. Coba berdiri, Faik.
Hilmi dan Habib di kayu itu. Kamu situ, kamu imam. Kamu situ, mundur. Kamu imam. Nah, begitu softnya. Begitu softnya. Sekarang jarak Faik dengan kalian berdua berapa meter? Lebih enggak 3 dirham? Lebih dari 3 dirham, lebih dari 150 cm. Nah, kayak begitu salat kamu sah enggak berjamaahnya kalian berdua? Sah. Dapat pahala jamaah? Dapat pahala berjamaah? Enggak. Kenapa? Melebihi jarak 150 cm. Kalau dibilang jamaahnya sah-sah enggak? Sah. Berarti gimana biar kalian dapat pahala jamaah gimana? Maju. Maju. Sekira-kira tidak lebih dari 150. Mundur belakang, belakang lagi. Nah, situ. Nah, kalau begini dapat enggak pahala jamaah? Dapat. Maju lagi Faik. Maju lagi dikit kalian. Kamu di sini. Ya, Faik situ. Maju lagi. Oke. Sekarang ini bertiga. Mundur. Saya mau kasih contohnya sekalian. Kamu sholat dari balik kayu itu. Dari balik kayu. Gue malah naik ke situ, no. Dari balik kayu, dari balik, sebalik. Ah, sebalik. Ceritanya enggak ada jamaah perempuan, ceritane. Rapat dong kalian yang soft pertama. Nah, rapat. Nah, kalian rapat ya. Sekarang jarak soft kedua dengan soft pertama berapa? Lebih enggak? Lebih. Kalian berjamaah boleh enggak? Kalian niat berjamaah ngikut imam Faik, boleh tidak? Sah enggak? Dapat pahala jamaah enggak? Enggak. Biar dapat gimana? Biar dapat. Maju, coba maju. Posisikan dekat dengan soft ke pertama. Nah, mundur lagi dong. Enggak bisa sujud nanti. Nah, gitu. Baru dapat, baru kalian semua jamaahnya sah plus dapat pahala berjamaah. Paham? Silakan duduk lagi. Begitu nggih, Pak? Faham tidak, Pak? Nah. Jadi tolong dibedakan antara jamaahnya sah dengan jamaahnya dapat pahala jamaah. Berarti bagaimana kata-katanya? Sholat jamaahnya sah belum tentu dapat pahala jamaah. Tapi kalau dapat pahala jamaah sudah pasti sholat jamaahnya sah. Nah, begitu. Pinter? Mantap? Paham? Ayo. Wala yadurru al-bu'du bainal imami wa akhiri saffin walau balagha farasakh lakin yushtaratu imkani mutaba'atihi wa adami taqaddum al-mutaakhir fil af'al ala man qablahu idza kana al-mutaakhir la yara al-imam. Meskipun nanti jarak antara imam dengan saf yang terakhir itu bisa sampai berkilo-kilo, yang penting tadi apa? Yang penting tadi jarak antara satu soft dengan soft yang lain tidak melebihi 150 cm untuk dapat pahala jamaah. Atau tidak boleh melebihi 150 meter untuk sekedar sholat jamaahnya apa? Sah. Dengan syarat makmum soft yang paling belakang itu bisa mengikuti gerakan imam, baik dengan cara langsung melihat imam atau suara imam atau melihat makmum yang ada di depan, di depannya. Syarat yang ke-8. Wa an yanwi al-qudwata wa awil jama'ah. Al-ma'na anna thamin min syuruti sihhatil qudwah an yanwiyal ma'mumul qudwah. Nah, berarti saya ulang. Kalau kalian sholat di masjid Syekh Zayed, jamaah dalam masjid, kamu sholat di terasnya belakangnya itu. Ya, anggaplah sedang sejuk, enggak sedang hujan dan enggak sedang panas. Ya, kalian pengen sholatnya di luar area masjid, di luar bangunan masjid, tapi kalian sholat di pelatarannya itu, belakangnya itu. Tapi ngikut imam dan kedengaran suara imam kan?
Nah, sholat jamaahnya sah apa enggak? Sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Terakhir, syarat yang ke-8 yaitu makmum wajib niat bermakmum, wajib pasang niat sebagai makmum kalau mau jamaahnya sah. Syarat apa artinya? Al makna an yanwi al makmumu al qudwata aw awil itimam bil imam aw biman fil mihrab awil jamaah ka an yaqul muqtadian aw mu'tamman aw ma'muman aw jama'atan walau fi athna'is shalah lakin ma'al karahah al mufawwitati li fadilatil jama'ah li annahu sayyara nafsahu tabi'an ba'da an kana mustaqillan falau taba'al musalli al imama qasdan fi fi'lin bila niyatin wa talal intidaruhu urfan batalat salatuhu au ittifaqan au ba'da intidarin yasirin au tawilin bila mutaba'atin fala tabtul. Syarat yang ke-8, makmum harus punya niat jamaah. Jadi kalau dia niat, gimana bunyi niatnya? Usalli fardhal isya'i ma'muman, usalli fardhal isya'i jama'atan, usalli fardhal isya'i mu'tamman. Kalau dibasindokan, aku niat sholat fardu isya berjamaah. Bagi makmum wajib niat sebagai makmum, tapi bagi imam tidak, wa kecuali beberapa sholat tertentu yang sudah kita bahas kemarin, 4 sholat itu. Sholat Jumat, sholat yang mengulang, sholat nazar, dan sholat apa itu lagi itu? Sholat Jumat, sholat yang diulang, kemudian sholat yang dinazarkan, dan satu lagi sholat jamak mator karena hujan. Oke. Meskipun kalian baru niat bermakmum itu di tengah-tengah sholat, piye maksudnya? Jadi awalnya kalian sholat sendirian. Tiba-tiba ada 3 orang maju, terlambat sholat, 3 orang mereka mau berjamaah. Kamu yang tadi sendirian, wah ada yang jamaah nih. Nah, supaya kamu dapat para jamaah, kamu rubah niatmu menjadi sholat berjamaah. Meskipun sudah kamu kerjakan sholatnya sebagian, boleh. Tapi hukumnya makruh, dapat menghilangkan pahala jamaah. Tapi sholatnya sah. Maka kalau makmum tidak berniat imamah, dia niat sholat sendirian. Dia niat sholat sendirian, tapi dia mengikuti gerakan imam. Menunggu dalam waktu lama, misal ada makmum sholat sendirian, kemudian dia sudah sampai tasyahud, innaka hamidum majid, dia sudah selesai tasyahud dan dia sholat sendirian, tidak niat untuk berjamaah. Tapi imam belum rampung sholat, belum rampung baca tasyahud, tapi ditunggu sama dia. Pas imam assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, dia ikut juga salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, berarti dia di sini batal sholatnya. Kenapa? Awalnya dia kan tidak niat bermakmum, tapi dia sengaja menunggu imam dan menunggunya agak lama, kemudian imam salam, dia juga ikut salam. Tapi kalau kamu di belakang imam tidak bermakmum, kamu sholat sendirian, gerakanmu itu kebetulan setelah imam. Jadi imam ruku, kamu ikut ruku. Imam berdiri, kamu ikut iktidal. Tapi kamu memang enggak sengaja ikut imam, tapi gerakan kamu itu yang kebetulan berbarengan setelah gerakan imam. Apakah batal? Seperti ini tidak batal. Yang batal kalau kamu sengaja menunggu supaya kamu bareng-bareng nanti imam salam atau imam ruku, kamu juga ruku. Seperti itu yang batal. Jadi kalau mau sholat sendirian, ya sudah sholat sendirian tanpa perlu berniat untuk bermakmum, dan tidak perlu menunggu gerakan imam dalam menunggu yang lama. Kalau kebetulan gerakan kamu setelah imam langsung, tumben gerakannya itu tidak disengaja, tapi memang setelah imam kamu langsung ikut gerakan imam, maka ini tidak membatalkan sholat. Wadih? Jelas? Mafhum? Ayo.
Ada pertanyaan? Sudah azan. Iya Pak, satu nggih. Betul. Kalau imam dan makmum cuma berdua itu selama ini sejajar. Ya. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketika imamnya ruku, iktidal atau sujud, dikhawatirkan takut posisi makmum nanti malah maju daripada imam. Agak mundur sikit Pak, karena kan kita nggak, kalau kita berbarengan begini kan softnya sama rata, takutnya nanti ketika berdiri setara bareng lurus, tapi pas nanti gerakan ruku sujud iktidal, tahu-tahu nanti makmum ternyata pantatnya lebih di depan pantatnya imam misal pas sujud gitu, ini kan akan membatalkan sholat. Jadi kata Syafi'iyah, supaya tidak terjadi hal demikian dan supaya juga tidak kehilangan pahala berjamaah ketika berdiri, mundur sedikit Pak, gini. Nah, gini. Tapi yang paling bagus kaki kita yang jari depan ini di belakang tumitnya imam langsung, gini. Nah, gini. Ini yang paling bagus. Kalau begini sudah insya Allah aman, tidak lagi akan mendahului imam. Tapi kalau begini saja, nah gini aja. Tumit imam, makmum di belakang dikit. Ini insya Allah dapat pahala berjamaah karena tidak dalam melakukan perkara yang makruh. Dan memang saya paham Pak, ada yang mengatakan bu sejajar gitu, ada. Ada. Nggih. Kalau saya umpama diajak salat berjamaah sama siapa gitu. Pasti diajak sejajar. Sejajar. Iya. Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu makruh, tapi saya tidak tahu apakah dalam mazhab lain itu diperbolehkan alias sah-sah saja. Mungkin dalam mazhab Hambali mungkin, ya. Atau Muhammadiyah gimana takrirnya? Keputus Muhammadiyah. Enggak tahu. Kan pernah melihat ada salat, ya. Kan ada gambar. Nggih, sejajar. Ya, satu makmum, dua makmum baru mundur. Oke. Saya dulu juga begitu Pak, saya tahunya dulu sejajar ya, tapi setelah saya belajar dalam mazhab Syafi'i ini seperti itu sebenarnya sah tapi makruh, karena dikhawatirkan nanti ketika dia gerakan ruku atau sujud, takutnya nanti malah posisinya malah di depan imam, maka afdolnya agak mundur sedikit. Kenapa? Karena makmum itu mengikuti imam dan yang diikuti itu posisi lebih depan daripada imam. Satu lagi. Nggih. Nah, otomatis pada saat itu juga sholat batal. Nggih. Nah, sekarang kalau puasa, pagi puasa yang puasa rasulullah, terus badan gak enak. Oh, nanti kalau siang ternyata masih sakit, maka saya akan batalkan. Apa otomatis juga batal puasanya di pagi? Enggak. Beda. Beda. Ya, karena itu tidak termasuk dalam pembatal puasa. Pembatal puasa itu apa namanya, yang kalau dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya lewat lubang-lubang yang ada seperti mulut, telinga, hidung maupun lubang dubur. Mohon maaf. Tapi kalau tadi aku puasa kuat insya Allah. Tapi kalau nanti jam 12 lemes tak batalin. Apakah saat itu batal puasanya? Enggak. Kalau sholat baru apa? Batal. Jelas. Apa tadi Hilmi mau nanya apa? Enggak jadi. Oke. Begitu saja. Kita baru selesai membahas 8 syarat. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.